الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna wa fi ulumi fi darini amin wa la ba'sa inda ja'ta zawjaka lam tasir fi ghaflatin wa talamusin mustarsala la ba'sa tidak kenapa inda ja'ta jika engkau berbaring do'jat zawjataka kepada istri engkau. Maksudnya bersetubuh dengan istri engkau. Enggak apa-apa. Lam tasir fi ghaflatin yang tidak menjadi engkau dalam kelalaian. Wa talamusin saling bersentuhan. Mustarsala saling melepaskan. Enggak apa-apa. Aila ba'sa alaika artinya enggak apa-apa atas engkau antudaji'a zaujataka bahwa engkau membaringkan akan istri engkau idza lam takun mutatabian apabila engkau tidak berturut-turut fi ghaflatil qalbi di dalam kelalaian hati wa fi mula masatin bil jima'i dan pada saling bersentuhan dengan jima wa nahwi dan seumpamanya. Ya enggak apa-apa. Ya memang ya suami istri kan begitu makan jadi pahala suami istri wa yusanu dan disunahkan inda iradatil jima'i at-tasmiyatu ketika menghendaki jima disunatkan baca bismillah qala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda law anna ahadakum jikalau bahwa salah seorang di antara kamu bila aroda apabila ingin ayatia alahu bahwa ia ingin datang kepada istrinya ini kinaya ya, maksudnya apa ingin setubuhi istrinya qala maka ia berkata bismillahi dengan nama Allah Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Wajanibi syaitana dan jauhkanlah setan marozaktana dari apa, ya akan apa yang engkau beri rezekikan kami, yaitu anak. Jadi jauhkan kami dari setan dan anak juga jauhin dari setan. Ini bacaan yang dibaca ketika ingin melakukan hubungan badan suami istri. Ya, insya Allah kalau dia baca ini hakul yakin insya Allah anaknya soleh. Ay minal awladi maksudnya daripada anak-anak. Fa innahu maka sesungguhnya iyukaddar jika ditakdirkan bainahuma di antara keduanya waladun anak lam yadurrohu syaitonu abadan. Lam yadurrohu syaitonu abadan. Maka setan tidak akan memadaratkan dia selama-lamanya. Setan tidak akan merusak dia selama-lamanya. Diganggu tetap, tapi tidak menjadi rusak. Artinya enggak mempan diganggu sama setan. Karena sudah punya antibodi. Antibodi. Wa yusanu dan disunatkan inda syu'urihi ketika taunya, ketika berasanya, jadi ketika tahu binuzulil mani dengan turunnya sperma, dia tahu bakal keluarnya sperma. Disunatkan ayyujriya ala qalbihi bahwa ia menjalankan atas hatinya maksudnya dalam hatinya
sunat dijalanin, jadi enggak keluar di mulut. Min ghairi talafuzin, dari tanpa melapaskan, bilisani, dengan lidah, di hati aja. Wa min ghairi tahrikihi, dan dari tanpa menggerak-gerakannya lidah, enggak boleh. Jadi sama ketika kita lagi di WC, itu enggak boleh menggerak-gerakannya, sekalipun enggak keluar suara. Kauluhu, perkataannya, kaulahu, akan firman Allah, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Ini ketika sperma pengen keluar, baca ini. Tapi bacanya di dalam hati. Dialah Allah yang telah menciptakan daripada air akan manusia. Lalu Allah jadikan dia air itu, air sperma, nasaban, keturunan, wasihron, ya, dan hubungan perkawinan, ya. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhanku itu maha kuasa. Kama afadahu Muhammad bin Utsman al-Kubani, sebagaimana memfaedahkan akan dia oleh Muhammad bin Utsman al-Kubabi. Wa alam, ketahui olehmu, dan ketahui oleh, dan ketahuilah olehmu, annal jima'a, akan bahwasanya jima' qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi ngerjanya sambil berdiri. Ya durrul insana goyata dorori. Ya, kalau kita mau baca yudirru, bisa aja yudirrul insana. Tapi tadi kita lihat, ya, ya, hadis, ya, lam ya durrohu syaiton. Artinya dorok ya durru sudah muta'adi. Setan tidak akan mengganggu dia. Ya, jadi boleh saya kita baca ya durrul insana wa yatadarrur. Ketahui olehmu akan bahwasanya bersetubuh sambil berdiri itu dapat membahayakan manusia dengan puncak bahaya. Boleh apa kagak? Boleh. Ya, tapi mengandung bahaya. Kerjain jangan tuh kalau udah suami istri. Jangan, ya. Karena bahaya. Wa yurisu, dan mewariskan lahu baginya al-khafqana, ai ittirabal qalbi, berdebar-debar hati. Deg-degan. Ya, selalu deg-degan, berdebar. Itu bakal begitu entar. Wazatal janbi, dan radang selaput dada, iya, radang. Wasuda'a, dan sakit kepala, mau sakit kepala mulu. Jadi mau sakit kepala mulu hawanya. Itu kalau ada orang suami istri melakukan senggama sambil berdiri, itu akan mewarisi penyakit itu. Boleh apakah enggak? Boleh. Ya. Karena istrinya, karena suaminya, tapi akan terkena ini. Berarti kalau begitu jangan. Fa hadhil amradu, maka ini penyakit, penyakit qad tahsulu taratan, kadang hasil sekali, alal fauri, atas segera. Artinya kontan. Wa taratan, dan kali yang lain ala tarahi, lambat, fi akhiril umri, pada akhir umurnya. Jadi sakitnya bisa tu waktu, bisa juga nanti udah-udahannya. Sakitnya nanti udah-udahannya. Ya, ini kajian 18 tahun ke atas.
Oh, dulu 17 tahun, sekarang 18 tahun ya. Atas. Wa annal jima'a, dan bahwasannya bersetubuh ala dil'i, atas ya tulang rusuknya, artinya bertumpu pada tulang rusuknya. Ya. Mudirrun goyata dorori. Ya. Itu dapat membahayakan, puncaknya bahaya. Yang tadi saya bilang, yang tadi baca, kita boleh baca dorro ya durru, boleh juga kita baca yudirru. Ini isim fa'ilnya di sini mudirrun, berarti ad-dorro yudirru gitu. Wa yuhdisu, dan dapat menimbulkan, wajah al-qalbi, sakit hati, wal kabida, dan limpa, wa yubtala, dan dibalak, bisalisil bauli, dengan salisil baul, air kencingnya keluar terus. Iya. Khususnya idza jama'a, apabila dia bersetubuh ala syikil aimani, atas bagian badannya yang sebelah kanan, jadi sambil miring ya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu adru, lebih bahaya, wa afhasu, lebih keji, minal aisari, daripada sebelah kiri. Wa kadzal jima'u, dan seperti ini persetubuhan ala qafau, yang bertumpu pada ya tengkuknya. Ya. Wal mar'atu, dan perempuan min fauqi, dari atasnya. Jadi perempuan di atas, laki di bawah. Fa innahu, maka sesungguhnya itu yurisun iqadal bauli, itu dapat mengentalkan kencing. Jadi nanti bisa mampet kencingnya. Wahtiraqahu, dan dapat panas. Panas. Jadi kalau udah suami istri jangan macam-macam deh ya. Wayu betala, dan akan dibalak, bisaya lani dami, dengan mengalir darah, wal qahi, dan nanah, ma'al bauli, serta kencing. Waqad yujadu bila baulin, dan kadang didapati dengan tanpa kencing. Keluar nanah, keluar darah. Wa ahsanul hayati, yang paling bagus cara, wa aulal ashkali, dan paling utama bentuknya, caranya, lil jima'i, bagi bersetubuh adalah antas talqiya mar'atu, perempuan itu terlentang, ala qafa'a, ya, atas tengkuknya, istilqa'an mustawiyan, dengan terlentang yang rata, watadu'a, dan perempuan itu meletakkan tahta wasati, di tengah, di bawah tengahnya, bawah pantatnya. Makhidatan raqiqatan, bantal yang tipis. Ini kajian 18 tahun ke atas ini. Wa tarfa'a mar'atu, dan perempuan itu mengangkat, fakhidha'a, akan dua pahanya, binafsiha, dengan dirinya sendiri, wala yarfa'uhu marrajulu, suaminya enggak mengangkatin dia kedua pahanya, jadi biar istrinya sendiri yang angkat. Wa ayyuki marrajulu, dan seseorang laki-laki itu, istri suaminya, mendirikan, menegakkan yadai, akan dua tangannya, wa asabi arijlahi, dan jari jemari kakinya, ila ayyakruba, sampai dekat, inzalul mani, keluar sperma, fa idza syara'a, maka apabila dia telah masuk, fi'il inzali, dalam pada keluar sperma, wada'a rajulu rukbataihi, maka suaminya itu meletakkan dua lututnya,
alal ardi, di atas tanah bumi. Wa yulqi nafsahu, dan dia melepaskan, melemparkan dirinya alaih, ke atas perempuan itu, istrinya, ya, beradu kulit. Fatu'a nikuhu, lalu istrinya memeluk suaminya, biadaiha, dengan dua tangannya. Walijalaiha, dan dua kakinya, ya, jangan lama-lama ngajinya ini ya. Watadumma, watadummuha, tadi ya, watadummuha, dan si perempuan istrinya itu menggabungkan akan dia, akan suaminya, ala sadri, di atas dadanya, ila ayyatimmal inzalu, sehingga sampai sempurna keluar spermanya, fir rahimi, di rahimnya, mustaqiman, dalam keadaan lurus. Jadi jangan miring, lurus, biar punya anak. Ini buat yang udah lama kagak punya anak, harus ngaji ini nih ya. Wala yasubbu, dan tidak dia menuangkan, menuangkan spermanya, munharipan, dalam keadaan miring, jangan miring. Kalau miring, fayudayyi'u maniyah, maka mani, maka dia akan menyia-nyiakan sperma. Fayasulu, maka hasil min idofatihi, min idoati, daripada sebab menyia-nyiakannya itu, adamu usuli tawaludi, tidak hasil anak. Jadi kalau miring itu bisa kagak punya anak. Jadi ada, kalau ada belum punya anak, sekolah dulu berarti ya. Fa idza waqa'a al-jima'u, maka apabila telah terjadi persetubuhan, alal wajhil matlubi, atas jalan yang dituntut tadi, amina, maka aman ia, minal ilalil lati taqaddama dzikruha, daripada penyakit-penyakit yang telah lalu oleh sebutannya. Kada fi kitabit tibi, seperti inilah keterangan yang ada dalam kitab pengobatan. Ya, jadi dalam kitab tasawuf ini dijelasin juga tentang ginian. Wa zakara sayyiduna, telah menyebutkan oleh guru kami Yusufu Hasan Balawini fi kitabin, dalam kitab, fi kitabin, dalam kitab, annahu, bahwasanya, kata beliau, yundabu, disunatkan, liman aradal jima'a, bagi orang yang ingin setubuh sama istrinya, ayudag digo, ya, bahwa dia, ya, menggelitikan, ya, bahasa kita mah zakar-zakarnya, ya, diapain dah tu, ya, dioles-olesin awalan mula-mula, hawalai farji, di sekitar farji, farji bininya, ya, liyah sura nasyatu, supaya hasil, ya, nasyat, ya Pak, maksud nasyat ini kan tangkas, maksudnya ya tegak dia, zakarnya kuat, ya, maafin ya yang begini nih, yang begini bacaannya. Suma yujamiu, kemudian dia bersetubuh setelah udah kuat, udah tegak. Fa idza syara'a fi inzalil mani, maka apabila dia telah masuk, ya, maksudnya dikit lagi keluar pada turunnya, ya, sperma, rafa'a biyadaihi, maka dia angkat dengan dua tangannya, ajizatal mar'ati, pantat istrinya. Fayajidu bidzalika, maka dia akan dapat di ketika itu ladzatan 'azimatan, kelezatan yang besar. Wallahu a'lam.